Anda bilang cubitan ringan. Coba Anda bilang. Anda pernah sekolah. Viral seorang ibu marah ke guru gegara tak terima anaknya dicubit hingga memar tuai pro kontra. Aksi seorang guru cubit muridnya lantaran tak mendengarkan dalam proses belajar mengajar viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang guru berpakaian batik biru dengan peci warna hitam sedang dimarahi oleh seorang ibu yang diduga wali murid. Bukan tanpa alasan, ibu tersebut rupanya tak terima anaknya dicubit. Ibu tersebut lantas memvideokan guru tersebut sambil memarahinya. Adapun video viral seorang ibu marahi guru gara-gara anaknya dicubit diunggah ulang di akun Instagram Memo Medsos. Ibu ini marah-marah ke guru gara-gara anaknya dicubit, tulis caption unggahan tersebut seperti yang dikutip Tribun Bengkulu. Dari video tersebut terdengar suara seorang perempuan dengan nada tinggi, berbicara cukup cepat untuk meminta penjelasan soal murid yang dicubit oleh gurunya. Menurut wanita yang diduga wali murid tersebut, anaknya sampai memar lantaran dicubit oleh guru laki-laki itu. Cubitan mendidik atau pukulan mendidik itu sampai memar-memar. Bilang seperti itu nggak apa-apa, tanya sang ibu pada guru yang sengaja direkamnya itu. Cubitan ringan, pukulan ringan. Belum sempat guru tersebut menjawab, perkataan guru yang berada di depan pintu kelas langsung dipotong oleh sang ibu. Cubitan ringan sampai memar-memar, Anda bilang cubitan ringan. Coba Anda bilang, ujar ibu tersebut. Anda pernah sekolah? Tanya guru laki-laki itu dengan santai. Saya pernah sekolah, saya sadar hukum loh. Anda jangan bahas-bahas perizinan. Anda bilang tadi cubitan sederhana sampai memar itu, Anda bilang cubitan sederhana. Dan untuk pukulan yang mendidik, jawab ibu itu dengan cepat. Oke, coba diulangi lagi kalimat Anda, pintanya lagi. Cubitan mendidik atau pukulan mendidik itu sampai memar-memar. Bilang seperti itu, gak apa-apa. Cubitan ringan, cubitan ringan sampai memar-memar. Anda bilang cubitan ringan. Coba Anda bilang. Anda pernah sekolah? Saya pernah sekolah, saya sarjana. Saya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Anda jangan bahas-bahas pendidikan. Anda bilang tadi cubitan sederhana sampai memar itu Anda bilang cubitan sederhana dan itu pukulan yang mendidik. Oke, coba diulangi lagi kalimat Anda.